Populariti lagu Di Matamu yang menjadi lagu kegemaran ramai mendorong penyanyi Sufyan Suhaimi memberikan nafas baru kepada lagu tersebut dengan kerjasama dan penerbit muzik dari Indonesia. Sufyan menghasilkan Di Matamu versi 2.0 yang turut menyaksikan beliau berduet dengan penyanyi wanita Indonesia. Kerancakan karier Sufyan sebagai penyanyi, sebagai seorang komposer, tiba-tiba bakal keluar dengan lagu Di Matamu yang diberi nafas baru. Kabarnya berduet dengan penyanyi dari Indonesia. Jadi projek apa ni, Pian? Saya pernah cakap sebelum ni yang saya nak berhijrah sekejap ke Indonesia, bukan pindah, menimba lebih banyak ilmu lah orang cakap. Standard industri muzik di Indonesia mudah untuk diterima di Malaysia. Saya cuba untuk mencari formula tu di sini, dan Di Matamu tu pun, ni a special project sebenarnya. Bukan sesuatu yang kita dah rancang lama, tapi bila perancangan hendak ke Indonesia itu dibuat, saya nak bawa lagu Di Matamu itu ke Indonesia, tapi bukan Di Matamu yang orang pernah dengar, tapi Di Matamu yang baru. Arrangement yang agak berbeza, feelnya masih sama. Ramai pihak di luar sana, orang-orang industri menganggap lagu Di Matamu itu merupakan ekspresi perasaan Sufyan. Lagu itu pun dikeluarkan ataupun dirilis ketika hari sepatutnya Sufyan menikah. Dia dah membawa diri ke Indonesia, duet pula dengan penyanyi dari Indonesia. Jadi bagaimana dengan sentuhan dari segi perasaan Sufyan terhadap lagu itu? Berbeza ataupun ada unsur-unsur Sufyan membawa diri? Saya cuba menjadikan apa yang saya bawa dalam muzik dekat dengan kehidupan saya. Ramai yang maklum apa yang berlaku baru-baru ini. Saya nak letakkan perasaan itu di dalam lagu. At the moment, Di Matamu paling sesuai. Di Matamu 2.0 ni, dia lebih special sebab ada sentuhan beberapa pengkarya daripada Indonesia. Disusun semula, produced by Indonesian, dan juga ada suara wanita di dalam lagu Di Matamu. Dia jadi lebih lengkap kot. Dua-dua punya perasaan, lelaki dan perempuan yang tengah bersedih lah. Karya-karya ataupun lagu-lagu yang dinyanyikan Sufyan seiring dengan perkara-perkara berlaku dalam kehidupan sebenar Sufyan. Adakah Sufyan akan terus menerapkan formula seperti ini dalam karya-karya ataupun lagu-lagu di masa hadapan? Maknanya, kalaulah katakan bekas teman dulu tu selepas ini membuat progres dalam hidup beliau, Sufyan juga akan terus berkarya lagu seolah-olah macam tak move on pula? Tak juga sebenarnya. Saya pernah cakap benda ni sebelum ni. Lagu-lagu yang ditulis ataupun yang dibawakan oleh saya biasanya menjadi relevan lepas lagu tu keluar, jadi dekat dengan hidup saya. Tapi itu bukan bermakna yang saya akan terus menulis lagu berdasarkan apa yang berlaku dalam hidup. Saya lebih banyak bereksperimentasi sekarang ni untuk mencuba sesuatu yang baru dari segi music, feel dan juga lirik. Itu yang cuba saya buat untuk kali ini. Banyak lagi lagu-lagu yang dihasilkan oleh saya, yang dinyanyikan oleh saya, mempunyai bunyi yang berbeza-beza, sisi-sisi berbeza Sufyan Suhaimi. Itu perancangan masa hadapan. Dari segi logiknya, dari segi rasionalnya, saya juga merasakan setengah lagu itu mungkin lebih senang diterima peminat kalau ada maksud tersirat di sebalik. Baliknya, seperti lagu Di Matamu ini, kenapa ia begitu popular, saya rasa pastinya ada faktor-faktor di mana kehidupan peribadi Sufyan yang mungkin diterjemahkan melalui lagu menjadi satu sebab di mana peminat lebih dekat ataupun memahami, seolah-olah sama-sama menyelami perasaan Sufyan menyanyikan lagu ini. Sekiranya formula itu berkesan, adakah Sufyan tidak menolak kemungkinan yang akan terus berkarya dengan cara yang sama? We cannot deny the fact that a good song is a good song. Tapi cerita di sebalik lagu tu yang menambahkan value lagu tersebut. Itu juga fungsi remake yang dilakukan oleh setengah pengkarya untuk meletakkan hasil seni itu di tahap yang berbeza. Tanpa cerita di sebaliknya, dia akan jadi sekadar lagu. Saya tak adalah macam nak terus menggunakan formula kalau sedih buat lagu, kalau sedih buat lagu, tak. Tapi kita cuba keluarkan lagu yang dekat dengan semua lah. Mungkin lepas ini kehidupan yang bahagia, sebab kehidupan ni general kan, ada sedih, ada happy. So at the moment, sad song ni macam tengah in, so keluarlah lagu-lagu sedih.